Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi di channel Sebatas Kuliner JKW5. Pokoknya semangat tanpa sambat, kikuk-kikuk. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata ataupun hal yang kurang berkenan dalam konten berbagi skill kalian. Kali ini di channel Sebatas Kuliner JKW5 menampilkan tutorial ataupun cara praktik, cara simpel dan cara agar rapi dalam pemasangan pagar. Adapun yang kita perhatikan di sini adalah menggunakan ring, ring, ring. Dan ringnya itu besarnya sesuai pipa yang akan ditutup begitu. Ibarat kata untuk kopingannya 2 in ya pakai ring 2 in begitu. Lubangnya pas press dengan 2 in. Dan jika pun menggunakan jenis yang lain, ukuran yang lain, silahkan cari ring yang sesuai dengan yang lain. Pokoknya semangat tanpa sambat, kikuk-kikuk, saling memotivasi kawan. Ya ampun dibully, berikan kritik saran Anda yang sifatnya membangun. Ya menikah, saat ini kalau ajeng istilahnya mengenalkan pemasangan pagar, dan ini kebetulan saya sendiri ya kawan. Pengen namung sebatas kuli ya, tetap dijalani apapun itu, yang penting kita niatnya baik, Allah Maha mengetahui, dan semoga diberikan jalan, diberikan kemudahan dan kemurahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan umur panjang dan dimudahkan dalam hal positif. Yo kayak gini kawan loh, ini contoh pemasangan pagar ya, pagar kayak gini. Ini yang saya katakan ring. Ring ini kan pagar ada sikunya. Dikasih kupingan seperti ini. Ini kebetulan pipanya 2 in stainless dan ini ringnya 2 in. Seperti ini kawan, lihat ini. Seperti ini. Ring. Dan kegunaan ring tersebut seperti ini kawan, saya kenalkan dan gini. Dalam proses pemasangan ini dikasih baut ke bawah ke tembok. Ini udah ditancapkan seperti ini. Baru ini nanti dilas. Ini antara kupingan dan ini yang udah ditanam ini dilas. Ntar ada kaitan seperti ini. Ikuti terus, pokoknya semangat tanpa sambat. Begitu kawan. Pokok ami-ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Seperti ini kawan. Wah, kayak gini. Nah, baru ini nanti ditutup seperti ini. Lek gitu. Nah, seperti ini. Inilah tutorial pemasangan pagar Anda. Seperti halnya juga ini nanti kawan. Seperti ini. Ditutupan gini. Trik. Nah, gini. Nah, kelihatan rapi, ringnya menutup bagian pengelasan dalam dan tertutup seperti ini. Ini proses pemasangan pagar ya kawan, stainless ya. Ini udah kurang lebih 12 biji pagar. Jadi semangat tanpa sambat, berbagi kreativitas. Ini saya mengenalkan tutorial pemasangan pagar seperti ini memakai kupingan. Dan kupingan seperti ini, klik gitu ya, seperti ini kawan. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya kawan, berikan support motivasi buat kami dalam hal pencair rezeki. Ampun dibully, tekan tombol subscribe-nya, monggo tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, tekan like, jempol ya kawan, jempol-jempol, dan berikan kritik saran Anda yang sifatnya membangun. Pokoknya semangat tanpa sambat, minta maaf ada salah kata yang kurang berkenan atau tidak pas, minta kritik sarannya untuk berbagi skill kalian di channel Sebatas Kuliner JKW5. Ampun dibully, tetap menunggu kritik saran Anda
yang sifatnya membangun berbagai skill kreativitas. Sekali lagi, semangat tanpa sambat, tekan tombol subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.